Halo guys, kita ketemu lagi di bagian kedua Museum Satria Mandala. Yuk kita masuk ke dalam Museum Satria Mandala. Oh ya guys, Museum Satria Mandala ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972. Yuk kita masuk ke dalam. Ikut ya, let's go.
Guys, di sini kita bisa melihat koleksi-koleksi peninggalan Jenderal Sudirman. Tadi sudah lihat kan tandunya, jaket, ini miniatur rumah Jenderal Sudirman, ada tempat tidurnya tuh, ada furniture, meja, kursi dan sebagainya. Mantap guys, kita bisa melihat sejarah dari peninggalan Jenderal Sudirman.
Nah, ini koleksi dari Jenderal Nasution. Ya. Nah, di situ juga ada Jenderal Soeharto. Yuk kita lihat koleksi-koleksi dari Jenderal Soeharto. Thank you.
di sini kita bisa melihat banyak sekali diorama-diorama tentang sejarah bangsa Indonesia. Yuk guys, kita lanjutkan lagi selasana yuk.
Thank you.
guys. Yuk kita ke bawah, ke ruang senjata. Ada koleksi apa aja ya senjata-senjata yang ada di Museum Satria Mandala. Yuk ikut yuk guys, kita lihat sama-sama. Let's go. Nih guys, senjata-senjata koleksi dari Museum Satria Mandala. Banyak ya guys ya, koleksi-koleksinya. Wah, yuk kita ke situ lagi. Kita lihat-lihat lagi senjata apa lagi ya yang ada.
guys, kita sudah melihat koleksi-koleksi di ruang diorama 1 dan 2. Selanjutnya kita ke ruang diorama 3 dan 4 ya guys. Ada apa ya koleksi-koleksi di ruangan tersebut ya. Tetap semangat ya guys, ikuti saya di Museum Satria Mandala. Tetap semangat guys. Hey guys, let's go. Nah, ini guys, ruang diorama 3 dan 4. Ada koleksi apa ya guys di sini? Yuk guys, biar nggak penasaran, kita lihat-lihat lagi di ruang diorama 3 dan 4. Hai guys.
Guys, tidak terasa ya, kita sudah melihat-melihat koleksi-koleksi yang ada di ruang diorama 1, 2, dan 3, 4. Gimana guys? Menurut kalian, ini bisa disebut juga wisata edukasi guys ya. Kita jadi kenal sejarah bangsa Indonesia dari zaman penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan kini. Mantap guys ya, sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Halo guys, terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan saya ke Museum Satria Mandala dari bagian 1 dan ini bagian kedua. Kalian tetap semangat mengikuti perjalanan saya ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya ya guys ya. Tetap semangat guys. Guys, kamu pernah ke Museum Satria Mandala belum? Kalau belum, ayo kesini, ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman. Ayo bunda sini bunda, ajak anak ke bunda ke Museum Satria Mandala. Wisata edukasi. Bunda, bunda, sini bunda. Kalian saja sudah kesini. Ayo bunda sini bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.